So sekarang kita buat. Sebab aduknya aku main Facebook. Aku main Facebook, aduh. Tak ada pergi. Okay, cun. So, kita tengok Facebook. Lambat sikit. Hi Facebook. Sekarang Kak Lu buatlah dekat Facebook. So, kita buat dua-dua. Tanya kat mana? Sini lah sikit, Lisa masuk boleh. Kat okay. Sekarang kat Jiwa. Okay, sekarang ni Kak Lo ambil tahu Kak Lo ada pakai satu produk Confident sikit. Okay, confident sikit Kak Lo. Kau nak datang Melaka ke? Sekejap. Okay, apa ni? Kak Long nak beritahu, Kak Long makan. Hai semua. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, hai. So, korang Kak Long nak beritahu, Kak Long makan satu produk ini untuk fiber. So, Kak Long ni kurus. Kak Long tak adalah gemuk. Gemuk memang aku tak ada. Aku memang tak ada gemuk. Tapi Kak Long ada apa ni, makanlah medium siu ni ha. Dia bagus satunya, bagusnya satu, Kak Long ni serius dah dua. Balik rumah nanti Kak Long tunjuk berapa dah Kak Long makan. Sekarang dah tinggal. Tinggal berapa? Ini hasil dia ha. Memang pagi-pagi tu aku memang melawas-melawas teruk lah kan ha. Memang bagus, sedap pun sedap. Dia idea memang rasa fiber lah. Melawas tu senang je. Perisa aku. Dia perisa dia, perisa nenas ada. Dia campur tau. Dia ada buah-buahan gitu. Sedap-sedap gitu. Ada okay. Harga dia berapa? Kak Long pun ada jual benda ni. Ini dia lah supplement juga. Ini adalah supplement. Suplemen juga dan ada bahan-bahan yang bagus dalam dia. Harga dia tak, kalau siapa-siapa berminat korang boleh DM Kak Long WhatsApp sekarang 018-902-9076. Korang boleh WhatsApp Kak Long cakap korang nak grab ni. Glow fit. Ada yang ni macam Kak Long kan, Kak Long akan buat pemakanan Kak Long macam ni tau. Kak Lu akan buat. Okay, kita dah ada orang yang WhatsApp kita. Sebab Kak Lu buat dua live tau. Satu Instagram, satu dekat Facebook. So dia jadi macam kelengkabut. Aku tak tahu mana. Aku tak tahu celah mana aku nak kena layan. So aku layan tengah-tengah macam ni. So kalau cakap apa lah. Kabur ke? Aduh right. Apa Buzi dah 19 tahun. Ni produk dia. Dia punya produk ni sekarang dia ada promosi. Korang boleh tengok nanti. Korang boleh DM je WhatsApp Kak Long sekarang dia ada promosi. Kali tu ingatlah berapa lagi dia ada. AIH. Tapi yang Kak Long tahu yang ni dalam dalam harga asal dia RM69. Sekarang dia jadi RM60. RM60. Kalau yang ni dia jadi RM149 atau RM100. So, yang kat luar sana tu kalau betul-betul dah nak kurus, nak slimkan badan macam Kak Long ni, kau tengok tu. Aku pergi gym pakai korset tu. Gitu. Jom. Gitu. Ha. Lentik gitu. Yang lentik gitu. Ha. So, apa yang kat luar tu? Kalau nak cari barang ke pakar? Hai. Produk ni? Serius.
Kak Lu cakap, Kak Lu dah makan ni dah berapa bulan lah. Rasanya dah 2 bulan Kak Lu makan, alhamdulillah dia dapat kempiskan perut Kak Lu. Ha, dulu perut Kak Lu memang boroi lah. Boroi tu teruk lah boroi dia. Sampai apa tu orang kata, makan pun, makan sikit pun perut aku kembung, kembung, kembung. Ha, sekarang alhamdulillah tak ada lah. Ha. Lepas tu, apa ni? Apa ni? Sekejap. Okay, berapa umur Kak Lu? Cuba teka umur Kak Lu berapa. Cuba teka umur Kak Lu berapa. Cuba teka umur Kak Lu berapa. Kalau korang bijak umur Kak Lu berapa, korang cakap. Yes. Yes, that you too. Badan cantik, nak dapat badan tu macam nak dara, dah kahwin pun dapat badan macam nak dara juga. Korang boleh beli Glow Fit ni, memang sangat-sangat bagus. Tak sentuh. Sangat bagus, serius. Kak Lu dah cuba, serius. Ini adalah produk ni dah lama ada. Apa ni? 19. Okay, produk ni dia macam, okay Kak Lu kena describe dia pula. Dalam dia ni ada 30 sachet. So, satu bulan korang boleh habiskan berapa lah, 30 sachet dia akan jadi berapa lah, 30? Sebulan juga lah habis dia. Sebulan. Ha, macam ni. Sehari satu kan? Sehari satu kan? Ha, sehari satu je lah. Tapi, macam Kak Lu, macam Kak Lu kan? Okay, macam Kak Lu sekarang ni. Apa ni tu? Kenapa Direct Man tak datang Malaysia? Tu siapa tu Direct Man? Direct Man tak datang Malaysia. Apa tu? Okay. Eh, serius tak tipu tu. Serius. Apa ni, Kak Lu buat pemakanan Kak Lu. Kalau Kak Lu ni jenis man, bukan breakfast. Abang kacau. Abang tu kacau lah. Iya, abang tu kacau. Malu ke? Susah. Ayuh. Orang kata orang nak yang tu. Kalau Kak Lu jenis susah nak breakfast pagi. Haa, gitu. Kalau Kak Lu jenis susah breakfast pagi kan. Ha. Ni Kak Lu nak minta. Nak apa-apa. Breakfast pagi memang Kak Lu susah. So Kak Lu ambil tengah hari makan. Daripada pukul 12 tengah hari sampai lah pukul 8 malam. Itu tempoh Kak Lu nak makan. Nak makan. Malam Kak Lu start minum ni. Ini. Ni kau nampak ni. Kau beli. Yang ni Kak Lu beli. Kak Lu makan ni benda ni. Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah so far ni sangat-sangat berkesan. Lepas tu berat Kak Lu sebenarnya 67. Lepas tu dia jatuh 66. Daripada 66 dia jatuh 60 something like that. Sekarang ni aku tak suka. Tak ada, aku pula. Ha, lepas tu kalau yang jenis makan malam, jenis yang makan pagi, korang better stop makan pukul 4 petang. 4 petang tu itu waktu korang dah habis makan dah. Lepas tu habis pukul 4 petang tu korang boleh makan benda manja-manja. Benda manja-manja ni macam, macam mana cakap? Benda manja-manja ni macam kau makan buah-buahan, ha, yang sedap-sedap, ha, gitu. Ha, untuk kita orang kata apa lah, nak dapatkan badan yang cantik, kulit yang sihat. Ha. So waktu malam tu tak payahlah apa. Nanti kan engkau buat hidup cara senang, hidup gaya sihat, engkau nanti period kau pun senang, tak segugut dah. Sementara Kak Lu buat macam ni tengah santai. Ada apa-apa soalan korang boleh tanya semua. Tanya je sebab Kak Lu tengah buat dua live Facebook dan Instagram. So apa-apa keluar Kak Lu soalan. Keluar je soalan apa-apa. Aku tak tahu nak cakap macam mana sebab
Ya, sebab mula-mula wow, macam akut sikit. Akut sikit. Yang dah lama tak niaga. Bongok aku. Gitu. Dia kata dia pecah-pecah. Dah pecah-pecah kat lu. Ini duduk dalam jin ni aku tak tahu lah. Pecah ke. Bodoh bangai. Gigi dua. Apa masalah dia? Dia ni pun sedap tau. Rasa dia yang Luffy Gold ni apa ni? Dia punya ni rasa dia sedap sebab satunya dia rasa macam ada oat, ada lepas tu strawberry, lepas tu coklat, just sebut koko. Tu yang sedap tu. So korang boleh DM WhatsApp kat Long. WhatsApp sahaja. Kat Long akan layan siapa yang nak beli. Nak WhatsApp akan open untuk beberapa orang. Ha. Ini dua-dua kan? Dua-dua ni. Apa ni? Kau beli satu-satu. Dia satu-satu. Kalau package of spec tak beli kau. Biasalah. Yang berapa hari? Nah. Macam mana diorang tahu diorang nak ambil yang mana? Nak beli apa? Susah aku dah. Ya man. Kanda. Atas. Yes. Dia dah habis lunch ke? Weh, handphone problem ah. Facebook ni. Mic lambung. Kenapa dah? Dah ni apa tu? Tak tahu ni. Aku rasa pukul dia tau. Kalau dia sikit, exercise yang bagus untuk ni. Kau nak tahu exercise apa yang aku nak excited dan nak tunjuk bagus kuruskan badan. Satunya, aku kena makan benda ni. Lagi satu, aku selalu buat squat. Kat Long. Yes. Satu lagi apa lah? Macam-macam aku buat benda ni. Nampak benda bintang. Main je tapi kurus badan. Siapa ni? Apa? Kak Lu suka makan kan? Dia juga. That's question? Tak ada. Question. Punya pacar, udah punya pacar? Udah punya pacar belum? Tak tahu jawab apa, jawab sendiri ya. Udah punya pacar belum? So, apa-apa korang boleh DM, WhatsApp Kak Long. Apa-apa korang boleh WhatsApp, DM Kak Long. Tanya 018-9072-902-9076. Nak maki tak tu? Dapat badan yang slim gitu. Ha, gitu. Terus kau apa? Ni kalau kau tak makan tak apa, nasi bayar lemak dah weh. Ha? Kalau kau tak makan nasi tak apa. Okay. Sebab kat sini dah memang ada tenaga, karbohidrat, protein and lemak. Wow, aku sini buat dah ada detail juga. So korang tak payah makan lah benda-benda. Karbohidrat ada berapa? 17 gram ni. Yang tu ada 11.34 gram ha. So bagus lah. So korang nak diet, nak buat diet tu ke apa ke memang bagus ha. Kak, nice question. Kak Long, lepas ni tak payah rekap. What? What? Apa favourite makanan Kak Long? Macam-macam. Mandy, chicken chop, kacau kacau. Semua tu favourite, tak ada pun salah satu pergi gila favourite tak. Lepas tu, nak tanya ayak apa? Memang aku minat ayak mangga. Bukan ayak lain. Okay, ayak lain. Macam gila sikit kan? Ha. Dia hang lah tu. Sebab nak habis bateri. Itulah, itu. Ha, ayuk, itu. Ayak. Dewasa. Soalan ni, come on. Bila nak kahwin?
Ada jodoh, ada. Tak ada jodoh, tak ada. Next question. Kak Lu nak luas ni. Kenapa? Kenapa bila lelaki tanya berat badan perempuan Nek marah? Sebab mereka tak suka. Nanti kan lelaki imagine lah, angkat perempuan lah, agak-agak perempuan dah takut dia berat tu gantul lah. Inilah perempuan ni kan dia suka yang macam cantik-cantik, indah keindahan. Ha, lepas tu lelaki pula dia tanya berat-berat berapa. Orang tu pemandu kan? Tak elok pemandu. Tak tahu kenapa rasa malu sikap. Malu tu kena ada dalam diri dia. Kalau tak ada tu memang gila lah. Kalau tak ada malu tu kan. Ha, tapi malu dah. Orang tanya juga pun biasa, weh marah macam marah biasa. Normal lah. Tak payah tanya lah. Masa tiba dia. Kalau aku macam tu. Dah dia lagu dia. Tak, lagi. Kerja gila betul lah. Kita tahu. Dah lama aku tak buat. Aku mana pernah ni first time aku live kat Facebook ni. Kalau aku rasa kulit licin. Rahsia dia. Bila air masak banyak. Bila air masak banyak. Air muda. Air muda. Air muda tak payah cerita lah. Benda pasir. Bawa muka. Tengok saja tak kasih WhatsApp ni. Dah minta. Semua saya tak kasih. Tak guna kasih WhatsApp dia minta. Sebenarnya. Tengok saja tak guna. Kasih WhatsApp dia lah minta. Memanglah WhatsApp je kat Dong sekarang. Kak Lu dah bagi nama telefon kat Dong kat situ. WhatsApp je cakap nak ni. Ha, Kak Lu akan layan siapa yang nak sahaja. Ha, nak ngorek apa semua, saya bagi nama telefon ibu saya. Baguslah, ayah ada PA sendiri yang tolong buka dan question kat situ. Bagus gitu, ayah. Macam mana nak tahu someone tu setia dengan kita ke tak? Kalau kita nak tahu setia ke tak, kita kena setia dulu. Kita kena setia dulu, kita tak boleh dia setia juga. Boleh, ayah, bagus, lah, bagus juga. Tapi, susah ayah kau. Ayah kau macam ni, jodoh tu macam minan diri. Ya, jodoh tu macam minan diri. Kalau dia curang, kau pun jadi senang, ya sama je lah dia kan ini mengetuk kepala. Kau bukan jenis curang, tak pedulah. Betul tak? Tak tunggu dia bangun je apa benda ni. Kak Long bila stres makan kulit cantik. Hidup. Yes, Kak Long minum Glowfit kulit cantik. Ini yang dapat susah Kak Long nak dapat jerawat lah. Sebab dia buang kan dia fiber. Nampak ni. Fiber. Ha, gitu fiber. Tapi juga dia buang segala toksik badan tau. Sekali dengan jerawat aku dia sendut. Tu buang. Buang kot dia. Dia kata dekat tu tak ada group fans ke? InsyaAllah ada. InsyaAllah. Tunggu kat Long dulu. Malah lah. Tak ada masa lah kat Long. Tak ada buat group fans ke apa. Bagus di sana. Ini soalan yang bagus-bagus untuk aku. Haruslah. Kau dah mahu? Ayah dah mahu. Kalau nanti Emilia dengan jagu pure mana sedap. Aku rasa air tangan ibu aku sedap. Gitu. Air tangan mak betul. Ayuh. Soalan lain? Yang boleh dikemukakan? Gambar tak clear? Serius lah gambar tak clear. Dekat mana? Haa, itu. Dekat mana? Kat IG? Kenapa cucuk udang ada udang? Kenapa cucuk badak tak ada badak? Kau faham apa cucuk udang? Yeah. Cucuk kan udang. Tapi cucuk badak. Dia bodoh je. Siapa yang bodoh sekali? Dia aku. Lawak lah. Yelah, lain pelawak dia. Aku yang tanya dia, kenapa garam kena cubit? Sedangkan dia tak sedap. Betul. Kenapa dia cubit? Kenapa garam cubit sangat? Tiba-tiba. Babi. Asal kau nak garam.
masa tu diam-diam je. Diam-diam je. Jom ya. Jom. Alahai, air pandai minat air selalu dengan merahnya asyik nak ditandas. Rasa tu. Korang pernah dengar tak orang cakap nak berjaya pun buka usaha? Aha, saya pernah minum air selalu. Memang merana asyik nak ditandas. Jangan minum air selalu betul tak? Apalah, bosak dah buat bintang. Ni, Kak Lu buat dua live. Kak Lu tengah buat dua live. So, nampak Kak Lu lebih ke sana tak? Kak Lu nak tanya korang juga. Tanya juga sekarang ni Kak Lu. Nampak tak sedia. Apa sekarang guru lah. Air tak payah. Aku sedih dia. Biar je lah. Air lain dah pula. Tak payah lah. Next question please. Apa tu? Do you prefer to call me abang or sayang? Aku tak tahu. Malu lah. Tak clear dengan gambar blue. Ya. Zap. Budak-budak perempuan mana tahu. I main. Bodoh lah yang. Ada yang menyangat-nyangat dalam ni, kau tak payah layan. Sebab itu semua orang kata bodoh-bodoh. Oh, okay. Oh, okey dah. Okey. Itu nombor WhatsApp Kak Zira ke? Itu nombor WhatsApp Kak Zira ke? Yes, itu nombor WhatsApp Kak Zira. Apa-apa korang boleh je WhatsApp Kak Long. Nanti pihak-pihak memang nombor telefon Kak Long. Tapi Kak Long ada pembantu Kak Long yang tolong chat, tolong reply semua. Sebab Kak Long soalan yang busy. Kalau apa-apa urusan korang boleh je WhatsApp je nombor tu. Jangan risau, Kak Long pun akan tengok juga. Tapi more tu pembantu Kak Long lah yang baca semua tu. Apa dia rasa GoFit Goal Kak Long? Apa kasihan GoFit Goal Kak Long? Kasihan GoFit ni pula, dia dapat mengawalkan Kak Long punya pemakanan. So dia tak ada lah aku nak makan Pizza Hut ke KFC Maggi dah boleh kontrol gitu. Jimat duit, jimat duit. Jimat duit ada. Kak Long, macam mana nak tahu perempuan tu tipu kita atau jujur dengan kita? Diri kita dulu. Okay, kita tak kena tahu diri kita dulu. Kalau diri kita ni jenis yang penipu, jenis curang ke apa semua, dia umpama cermin kita. So, kalau kita tak nak macam tu, kita kena lah bubah dulu. Diri kita yang kena bubah. Buat tanya sini. WhatsApp Kak Long untuk apa? Jual apa tu? Kak Long jual ni. Jual produk ni. Bukan jual lain eh. Aku jual lain ni. Yes. Macam mana nak ngorek Kak Long ni? Pergi gym buat apa? Suspek dekat dahi. Memang suspek dekat dahi ni. Suka buat apa ni? Suka dengan jendong. Satu pada lapan. Satu pada lapan. Sini lewat. Kalau macam mana nak hilangkan bekas jerawat? Ada tips tak? Yang penting kau kena hilangkan jerawat dulu. Jerawat dulu baru bekas. It's not easy. You nak kena tahan, nak kena jaga kulit. Hilangkan itu dulu. Bekas tu sangat susah juga bagi aku. Lagi-lagi kau kena lagi satu, bekas boleh hilang kalau korang lepas cuci muka korang selalu pakai toner. Toner tu penting lah. Tak kisahlah toner murah ke mahal ke, pakai je toner. Itu ialah pembersih muka kau. Yang lahat kat muka tu boleh hilang kan. Berat berapa? Berat badan berapa kg sekarang? Tadi last kira 65. Dalam satu. Sekarang ni Kak Lu tak tahu lah muka. Daripada 66.
Kak Long, hari tu nampak Kak Long dekat Marina, betul ke? Ah, memang Kak Long dekat Marina pun hari tu. Marina dekat mana? Dekat kat kat area rumah ada dekat Bakit ni. Kat Perak ah, Perak. Makin kurus Kak Long, raya tak serta lemak ke? Weh, dia tak nampak aku punya berisi macam mana. Pendek aku sisa lemak. Lemak-lemak aku susun. Kau tak nampak, memang lah. Tak boleh, tu boleh je. Tak nampak. You move the bed to sleep. Then cannot see. Dia boleh cakap dalam lelah. Boleh cakap dalam lelah. Kau berkata-kata tolak sikit je. Sebab dia malu. Oh, datang. Lepas tu, betul ke minum grafik gold memang kenyang. Senai elok lah. Dia semangat harum manis on tak? Tak pernah rasa lagi lah. Ya, harum manis tu macam mana? Air ke? Macam air mangga. Tapi dia lagi manis. Lagi manis. Potong kaki ni lah. Potong kaki ni lah. Dia sedap lah. Nak sedap kita. Ya. Ya. Patutlah. Tak apa. Ringan apa benda. Sistem depan dia niaga tak air segi tak? Tak ada dah. Setahun ni je lah. Setahun ni dan tahun lepas tu. Itu je. Kira tahun ni je lah last. Tahun lepas ni dah tak ada nak buat-buat. Pencin tu. Aku dah pencin tu. Misi untuk kurus ke Kak Lo? Yes. Kurus kali ni. Kalau aku kurus, itu. Ayo. Apa ni? Apa ni? Take move on Kak Lo. Take time lah. You kena lupakan dia lah. Apa ni? Apa benda soalan ni? Berapa protein yang Kak Long pegang sekarang ni? Harga dia dalam RM69 dan dia orang ada buat promo RM60. Lagi satu yang Glossy Gold ni RM149. So sekarang dia ada buat promo dalam RM100. So korang kalau nak berminat apa, korang boleh WhatsApp je Kak Long sekarang 018-902-9076. Kak Long akan reply one by one. Lisa, kau pergi mana? Aduh, sakit. Aku tu semangat lah. Okay, dia masuk sini. Macam mana nak kurangkan isu? Aku dah bagi lebih nak kurang kan? Aduh, kurangkan isu. Dia tanya, kenapa, untuk apa DM Kak Long? So korang boleh DM Kak Long. Nanti kalau aku promote benda ni bengkok, sebenarnya benda ni. Sebab lagi kau gym, lagi kau pakai bengkok, lagi senang dapat body. Lagi kau amalkan glow fit, lagi senang kau dapat kuruskan badan.
untuk apa DM kat Long ni, explain sikit boleh bermaksud ni. Untuk korang boleh DM kat Long kalau korang nak produk lah. Siapa yang nak produk tu boleh DM kat Long. Bukan sekarang korang tengah yang promo nak beli korang tadi. Sekarang tengah promo kan? Sebab korang beli sekarang. Sebab tengah promo. Macam mana nak ngorat macam ni? Ayah lah. Dah tahu lah kan. Kenapa cantik sangat? Mana dia cantik? Dia semua make up tau. Make up tu zaman ini time muda je. Kau tengok aku dah tua, tak ada gigi, mata gedut semua. Ha. Aku akan tunjuk kat Buti, kat cucu, cicik aku. Aku tak cari nenek. Nenek dulu aku tak nak nenek, aku nak brand sikit. Nenek. Nenek dulu pernah kurus, pernah cantik daripada kau tau, cicik. Muda, dah ada musuh kan. Betul nak nak. Betul nekat je Kak Long nak kurus. Betul nekat, serius nekat. Nekat serius aku nak kurus. Sebab kita, bila kita jual produk, bila kita jual produk, dua produk ni, kau sendiri yang jadi testimoni untuk diri sendiri, untuk berubah. Kau nak dapatkan diri kau yang cantik. Kau sendiri berubah. Kak Long tunjuk sikit basic susah yang Kak Long buat. Tak payah. Gila kau, tadi main basikal pun 25 minit aku dah break up sayang, break up sayang. Kalau apa tu weh? Oh tu tadi Tak ni, Kalau udang buang kulit. Kalau udang buang kulit, kalau goreng dia garing tak? Garing? Mana garing gila? Isi? Isi dia tak garing. Yang garing kulit. Kalau tak tepung. Oh, bateri slow. Try breakfast. Breakfast. Gila kau nak aku breakfast kat sini. Nasib sebab sini lelaki tak ramai tau. Breakfast. Betul lah. Macam mana nak jadi happy go lucky awak? Kau kena positif diri. First thing, kita kena positif kat diri. No negatif diri kita. Macam ni. Yes. Macam Luffy. Go deep from west. Macam okay. Luffy. Kita kena happy. Gitu. Nanti kita langsung nak buat gym. Kita langsung buat gym. Sekarang tu best. Pada hari tu. Ada perubahan nak? Last time I do lah. Oh. Sebab tu buat operation. Operation what? Fibroid. Oh. 1 year I cut. Baru start. Oh, baru start balik lah. So, okay lah. Kalau doktor memang bagilah you pergi busy dengan exercise. 1 year I cut exercise. Baru start sakit, so I stop. Tapi nanti boleh jalan lah. Boleh jalan. Kalau gitu lah. Nampak pun. Seorang lah, nanti lonely lah. Benda lah. Sudah diri lah. Diri lah, diri. Oh, tu science. Oh, tu science. Ah, you can guess what another sign. Hahaha. Awak. Bungo lah kan ni. Apa ni? Bila nak kahwin, nampak lagi nak kahwin. Sekarang baru 19 gila. Apa ni? Datanglah kat dorang jual ayam teh tu. Kalau buat pun masuk juga ni. Kau buat kawan-kawan kau ni. Kenapa kawan Kak Long? Apa tu? Mana? Yang ni bagus. Kenapa kawan Kak Long? Berat dia 60. Aku 66. Belik kan? Sebab kalau tinggi. Lari lah. Orang tinggi macam tu. Belik lah lah. Saya nak cakap you mobile, tolong. Siapa kerja you mobile, tolong. Tolong! Serius tak? Mogok lah kau ni. Ayo! Ni
berat badan kena turun, tapi kau kena maintain kau punya stamina. Ya. Assalamualaikum, maaf kagum nak tanya, how nak handle ibu yang always cerita aib anak sendiri dekat orang lain sekali aib? Sekali aib apa? Aib airan? Aib apa tak sebetulnya? Buat bodoh. You macam mana orang kata kan? Macam mana pun mak you ke apa ke, dia buka aib tu ni apa semua, dia still mak you, you maafkan dia. Dan kita sebagai anak kita pun kena tegur. Tegur je lah. Tak payahlah kita nak berdaka dengan mak tu tak. Orang kata macam mana bentuk yelah macam kena digadah ke mak you ke untuk macam seku babi ke orang kata kan. Itu still mak kita, mak ayah kita. So kita jangan kurang macam tu, kita diam je, kita tunggu. Gila kau. Aku dah macam tak sempit otak. Gila kau Nisa, gila. Kalau dekat gym ha. Tak ada soalan lain, soalan lain. Aku pergi back pula, maaf. Ay, macam mana ni? Nak tanya sikit, kalau berlalu sudah Ramadan sebulan berpuasa, tiba Syawal kelahikan, jangan rasa gembira, bodoh, aku percaya. Macam mana nak ngorak kat long ni? Tanya ibu, tanya ibu. Saya suka perempuan, tak suka lelaki. Bodoh lah. Kau orang sahaja lah. Macam tapi dia macam macam tak turun. Oh my god. Okay bye. Sebab Kak Lu punya bateri pun dah nak habis. Bateri Kak Lu habis. Kak Lu tak bawa powerbank. Aku Lu powerbank tak bawa. Bawa je. Sebab tu sebab aku macam gila sikit. Sih. Share. Lega. Sekarang nak fokus satu benda. Akak dah kahwin ke belum ni? Anak dah dua orang. Laki pun dah ada laki dah. Laki je adik anak belum ni. Tak ada lagi lah. Aku tak kahwin lagi lah. Ini anak kau. Hidup pun tengah enjoy-enjoy dengan member. Pergi sana lah yang macam budak-budak. Even aku muka orang tua. Macam makcik ya. Lah. Aunty ni hebat tau. Aunty ni hebat. Laki kau? Otak lah. Apa dia? Ha? Tuji. Ambil gambar? Easy dia sendiri. Bukan aku makan produk dia. Oh gila. Aku makan produk aku gila. Dia nak beli lah. Serius lah. Dia orang datang gila tau. Boleh lah, okey lah. Usung je. Tak tahu dia belum. So, love. Abang kena takkan. Dia nak pergi dengan kau. Nak pergi dengan kau. Dia nak. So, love. Oh, penat tu. Selok di ice willow come. Apa tu? Bibi apa dia datang ni? Ya. Sikit.
macam makin lama. So. Tak kerja ke je petang? Kak Long memang tak kerja. Kak Long student. Kak Long buat bisnes. Buat itu, buat ni, apa semua. Jom eh. Cuba je. Biar kena yang slow lah. Okay, bye-bye. Roger lagi guys semua.